Hai, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melihat file tanya jawab yang sudah berhasil kami kumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan anggota dari KDV 1 hingga sekitar KDV 180-an. Di sini ada dua cara untuk melihat file tanya jawab tersebut. Yang pertama, mari kita klik menu Alkitab. Kemudian kita cari ayat yang kita tanyakan. Saya ambil contoh di sini Kejadian 1 ayat 2. Kita klik. Kemudian akan muncul menu seperti di atas. Ada menu tanya jawab salah satunya. Kita klik menu tanya jawab itu. Nah, akan muncul jawaban yang berkaitan dengan Kejadian 1 ayat 2. Kemudian kita akan kembali ke menu utama. Cara yang kedua adalah dengan mengklik menu Biblika. Kemudian kita klik menu tanya jawab. Nah, untuk cara yang ini kita bisa search kata kuncinya. Kita ambil contoh ya, kita ketik bumi di sini. Maka akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata bumi di situ. Ya. Kita bisa juga search lebih detail kitabnya, pasalnya dan ayatnya seperti ini. Kita klik kitabnya misalnya di kitab Kejadian, pasalnya di pasal 1, ayatnya di ayat 2. Nah, akan lebih tersaring lagi di situ. Tampak ada 5 pertanyaan. Kita coba klik salah satu ya. Kita klik yang kedua misalnya, bumi belum berbentuk apa maksudnya? Nah, di sini akan muncul pertanyaan dan jawabannya seperti ini.